pelengang ngalokin kata di mata, mari kita ras ertoto, ertoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Ibas kini ersadan kami, amin pe melalui video enda. Kami tetap ngejapkan keleng ate Tuhan bas geluk kami. Pasu-pasu kami kerina ngeluken katandu. Katandue erdahin pegegehi kami, nampati kami. Dalani kegeluhan kami iduni indah. Erkuasa kesaksi badia bas pusuh kami. Kesaksi badia rusur ngajari kami kerina anak-anak du. Pepankan kata duai kubas pusuh kami, o Tuhan. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Kegelengan ni Tuhan ibas tanggal 26 April 2020 enda. Kata di batas si sehman banta ibas padat si baru Roma telu ayat sada seh ayat walu ogeken kami man banta bageda kata di bata. Adi bagai ibas kainye lebih na lebihan kala jauh dia asangken bangsa si deban entah litkin ngegunana isunatken e tentu buai ibas kaipe perlepe man kalak jauh di me perlepehin desken di bata perkataan-perkataan na. Dagi adilin piga-piga kalak jauh di la setia man di bata, ia kam dukin maka arkiteken siye di bata lane setia man padana. Tentulang, tapi bagian daka, di bata e tetap nge ibas ketuhu-tuhun, amin na gia kerina manusia perbuak. Bagi liter surat ibas pustaka si badia. Ija pape kam ngerana kam tetap ngeibenarkan. Kata waripe menang ngekam adiyaduken kalak kam. Tapi kuga adi arah kesalahan tak ereh ulina teridah kebujuran di bata. Kuga minta. Salahkin perbahanan di bata ai adi iukum na kita. Aku ngerana ijenda bagi biasana manusia ngerana. Tentulang. Sebab adilakin adil di bata elamu banci yadilina doni enda. Umpamakenlah lit kalak si Athena ersoal nina. Adi arah kejahatan kue maka ertangkas natridah keadilan di bata. Semaka yai permuliakan. Mapatut min akulanai iukum di bata bagi kalak perdosa. Dageng kai, makalah si bahan si jahat, gelah arah kejahatan ei, reh si mahuli. Si tuhuna, liit ngekalak si incekuraki aku, alu ngatakan maka si enda meku ajarkan. Kalak enda laban cilai yukum bagi patutna. Saya jenda kata di bata seman banta alu tema, di bata setia ibas padanna. Perpulungan si ikelengi Tuhan, ijaba peringan bagi pekrina perpulungan serayan Tuhan GBKP Runggun Jalan Udara, mejuah-juah, tetap semangat kita dalami kegeluhan endang. Amin pe, rikutkan waktu, kita hidup di dalam ketidakpastian waktu kapan berakhir, tapi keleng ate Tuhan pe, pasti pas kegeluhan ta. Tidak akan pernah meninggalkan kita labu kita itading kena. Teklah kita karena sienda. Bapa nande turang senina kegelengan di Tuhan Yesus. Sada ilustrasi sekalak anak-anak. Dengi-dengi ia nandangi orang tuana. Maka tumpung orang tuana sibuk dahi kendahin. Si anak menuntut mindo. Gelah ibaba. Jajan ibaba nukur mainan, entah ibaba gawah-gawah. Emaka orang tua erjanji, sabar ya anakku. Pagi laos kita, besok kita beli mainan du. Emaka nan orang tua ei dahi kena dahin nase warisi pagi, anak kembali menuntut, isungkuna orang tua na. Mak, tuhu kata dundai, otadage kita laos.
nukur mainan, jajan, entah pe gawah-gawah. Kegelengan ni Tuhan menuntut satu kekonsistenan orang tua nandangi anak-anak. Adi nungkun kape kita genduari enda, nandangi janji entah pe padan di bata man-banta manusia. Bagi janji di bata si isahkan man bangsa Israel ibas ogen. Kita bilangan 10:4 ayat 10 pitu 10 sisa 10 siwah. Bangsa Israel menuntut kekonsistenan Tuhan ibas perdalanan kegeluhenna. Ibas pulahna ia bas Mesir nari ibas perdalanan. Menuntut perbahanan di bata. Ijakin di bata bagi suina, bagi buena persoalan si hadapi kita. Sama kamu sapelana itehna kuga ngerunggui bangsa E, tetapi ia tetap ngadu mandi bata. Madin mindai kami matei i Mesir asangken matei kami. Erkitekan was melihai pas ingan enda. Madin mindai jasa aja kami. Nyaban pemimpin tagelah kita mulihkan ku Mesir. Tuntutan-tuntutan bangsa Israel. Karena keberadaan di bata, karena kuasa di bata, si harus isaksi kena gunan cukupi kerina kebutuhanna. Lakinlah bagi kamu pe kita genduari perpuluh mesi ikelengi Tuhan. Iba si genduari enda memang lanai mu terbeligai persoalan siapai si alami kita. Kuturikan persoalanku, persoalan du pelit. Berat kuakap ningku, beratan kuakap nindu. Kerina kepe keradu-radu berat, rikutkan keadaan ta masing-masing. Di mana janji Tuhan? Adi katakanlah dia akan mencukupkan segala sesuatu. Dia akan memberikan kemenangan nandangi bangsana. Genduari enda, tersungkumkah kita? Jakin dibatandai, minggu si lewat pe ipertanyakan. Karena kini tegen, ijakin dibata. Tapi arah tema si sehman banta paksa enda kekelengan di Tuhan. Dibata setia ibas padanna. Ibas roman dai pe isingetken. Dage adilika la sila setia. Apakah Allah tetap setia? Adilika la sila nai erbahan kini ulin. Tetap ngai dibata ei setia ibas janji padanna. Nandangi manusia, nandangi keselamatan manusia. Adi terusi ibas Roma telu enda. Ikatakan karena keberadaan manusia. Lalit sadape manusia si benar. Lalit sadape manusia si bersih i lebih-lebih dibata. Sebab kerina ngolalar. Keberadaan manusia ncidahkan dosa. Sidem ila isi manusia sidem ibas dosa. Erkiteken memang situasi kegeluhan enda banyak menawarkan kemewahan. Tapi banci kange arasi e dalanna kita bene ibas kini teken. Lamulit cara manusia guna ibenarkan, iperdamaikan, itebus. Karena dosa ras kesalahan nah. Tapi di bata ngesireh dahi kita. Lanjutan ibas pengogen si pedua ke enda. Ibas Roma telu ayat 22 dikatakan nah. Di bata ngerembakkan manusia kempak dirina. Erkiteken kini teken manusia eman Yesus Kristus. Kerina galaksi teman Kristus iperembahkan di bangta ras dirina. Sebab bali ngekerina manusia. Subuk jauh di Junani. Kamras aku, kerina kita. Tak ada usaha manusia yang sanggup dibenarkan. Karena perbuatan erkiteken kini ulinna. Erkiteken. Kebaikan-kebaikan si ilaku kena. Tapi di bata jine si reguna manusia. Pemeredi batar kita ken lias atena nge. Maka kita banci ibenarkan.
Bapa nande turang senina ibas minggu enda, minggu misericordias domini, lias ade jahwe. Jadi perenungan kape pan banta bas kegeluhan enda. Masih percayakah kita terhadap janji-janji Allah yang belum nyata dalam hidup kita? Tengtengangnya kita nandangi janji-janji Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan ingkar, aku akan menggenapi janji. Tengge kita nandangi janji di mata bas kegeluhan tahu. Lengabo keri keleng ateku, rancanganku rancangan yang terbaik, labo rancangan cilaka. Didengar kepercayaan nibas kita, lidengar nge ukur tat tetap mulih kenang dangi di bata bas kegeluhan indah. Megati persoalan-persoalan air bahan sakita labuh, tidak tahan ibas kerina persoalan kegeluhan. Sada Korinti 10 ayat 10 telu ikatakan ibas invokasyon ta. Kerina percobaan si reman bandu, bali ngebiak naras percobaan si biasa man manusia si deban. Tapi di batas setia nge ibas pada nelamo i pelepas nagam i cubai, lebih asa gegeh du. Asum kam ngenanami percobaan i bre kena nge gegeh man bandu gelang ngasup kam geng kenca. Jana radu rasia ibre kena pe dalan pula. Itu adalah doa dan pengharapan man banta genduari Bapa nande si kelengi Tuhan. Kini seran percobaan lang lebihi gegeh kengasupan silit. Melala galak berdoa berpuasa tupung ia mengalami berbagai persoalan bas kegeluhena. Puasa labu memaksa Tuhan gelang ikutkan bagi surat-suranta. Justru kita menahan rasa lapar, haus. Situhuna bas situasi eis, situasi ta koter, kita kelamaan lah minum. Mantangkan kaipe. Secara daging kula kita koter. Tapi secara kini teken, secara iman kita dikuatkan. Janai bas persoalan-persoalan bagi si katakan kami dan kita tidak menuntut Tuhan harus berkarya seperti yang kita inginkan bagi surat-surata. Tapi arah kini langa supenta kita ertoto. Mindo penampat, mindo gegeh man Tuhan. Janai payo. Payo kata di mata bahwa kita tidak hanya hidup dengan makanan, minuman, roti, tapi megegeh kange kepeken kita dalani persoalan amin dia laman, laminem dalam beberapa waktu si enggo i komitmenken kita. Jadi tidak melebihi dari kemampuan, lang lebihi gegeh, lang lebihi kengasupan silit. Bapa nande turang senina, hari Minggu si badia si sendah. Mari kita tetap jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Japa pe kita ringan. Ya memang kita lanai terikat ibas sada waktu. Katakanlah hari Minggu setiap jam 7 harus kita ke gereja, jam 9 harus kita gereja. Lanai terikat bas situasi si bagi dia yang kita kan memang sada aturan si harus si patuhi. Kita berdiam diri di rumah. I rumah dia kita lagi si gejat kenge persekutuan, ras keluar ganta. Panci kita bersekutu, ras dibata. Panci kita bebas berdoa. Panci kita ngejapken kugakin. Situhuna pergumulan enda mabai kita rembak naras Tuhan. Sada kesempatan man banta kegelengan ni Tuhan. Panci bersama keluarga ras-ras kita kerina. Gelahna regegeh naka kita. Di banta lah pernah ingkar nandangi janji, nandangi kaisi iblas kena. Sebab kata di banta ya dan amin.
sebab kata di mata tentu memikirkan kaisi terbaik nandangi kerina anak-anaknya. Si jadi penungkunan, apakah di mata yang tidak setia atau kita? Umpamana, adi gawah-gawah kita, katakanlah dalam sinabung, adi arah tiga binangan hari, dalam sinabungah posisinya sebelah kiri, ngalur-ngaluri pasar si gedang, sehku singga manik, sehku kinepen, sehku kaban jahe, tempat-tempat dalam sinabungah dai, ngoka arah lebih-lebih ta. Emang sehi beras tagi, sekai jalan udara, dalam sinabung dai ngokarah deherna, ras kita. Adina terdawon ka kita kempak posisi lau kawar. Tempat-tempat lanain daupe dalam sinabung dai. Jadi pertanyaan, siapa yang bergerak? Dalam ngasih gawah-gawah entah kita ngasih gawah-gawah. Yang ningkan kami enda kerna keleng ate janji kesetiaan di bata man bata. Takin mau-mau kita ngasih dau. Tak kuja-kuja deba perdalanta. Posisi Allah tetap dalam kesetiaannya. Ngaju kita perpuluh ngasi kelengi Tuhan. Arah kata di bata warisi sendah. Percaya tenandangi kesetiaan di bata bas kegeluhenta. Adis ingat paksa-paksa si lewat pe. Engku membuai sialokan lias ade Tuhan. Cana kelengate ku lengah bokeri. Melala dengan pasu-pasungku si ku breken man bandu. Si ku rancang guna kini uli manusia. Tak percaya kita nandangi perkataan-perkataan firman Tuhan. Kata di bata bas kegeluhan. Kata enda mabai kita kempak. Pengerapan semangat simbaru sila pernah ngadi. Giambue persoalan bas kegeluhan ta. Bapak nane turang senina. Harapan kami kata di bata enda. Mpegegehi kamras aku. Gelah kerina kita ngasuk dalani persoalan kegeluhan enda. Amin. Terpuji gelar Tuhan ras kita arpoto. Katandu Tuhan yalukan kami paksa endam pegegehi kami. Yakinkan kami nandangi janji kelem atendu. Si yalukan kami arah pustaka si badia. Meneguhkan iman kami, pengharapan kami ras Tuhan. Pegegehi kami Tuhan, dahikan dahin si banci ilapukan kami paksa endah. Berkati Tuhan setiap usaha. Amin pelik usaha entah pedahin-dahin. Si mengalami kelemahan kemunduran ibas paksa enda. Geleng atendu Bapa nandangi kami. Mereken serpang pula. Pasu-pasu krina si sakit. Madan pinakit bas kulana. Ipegegei krina si erceda ate. Jana pengharapan kami reteguh nama Tuhan. Ibas Yesus Kristus ndeskan kami pertonton kami mat baru. Amin.